InsyaAllah pagi ini kita sambung surah, kita masuk surah Kafirun. Ya? Itu dah pengenalan eh. Surah Kafirun ni dia surah 6 ayat yang diturunkan selepas surah Al-Ma'un. Kalau ikut urutannya selepas surah Al-Kawthar. Tapi ikut tertib turunnya surah, dia turun selepas surah Al-Ma'un. Dan kita dah bincangkan bagaimana surah Al-Kafirun ini berfungsi sebagai satu perempat Al-Quran. Kita bincangkan yang lepas kan. Siapa yang boleh cerita balik pada kawan-kawan tak datang? Kak Ain ke ataupun Kak Syedah ke? Kak Ain boleh cerita macam mana surah Kafirun dianggap sebagai satu perempat Al-Quran. Okay. Kau nak ke depan? Nak cantik-cantik? Okay. Okay, macam mana dalam Quran? Dalam surah ni? Okay, saya tolong cantik ya. Okay. Bukan surah, ayat. Ayat yang melarang. Okay, ayat larangan dengan ayat perintah. Okay. Ayat perintah terbagi pada dua. Apa dia? Konpul. Fa'lun. Macam mana Umi tahu? Umi belajar jarak jauh kan? Ya, jarak jauh. Kemudian? Nahi. Nahi. Kan punya headline. Macam mana Umi tahu Umi? Macam mana Umi tahu? Sikit-sikit. Ya. Yeah. Masya Allah. Okay. Okay. Kalau fa'lun ni termasuk lisan eh. Lisan pun termasuk dalam kategori fa'lun. Ya. Lisan tu ucapan lah. Kasih Kak Ain ya. Kak Syida pun nak sebut juga benda sama tadi. Jadi Alhamdulillah kita masih ingat lagi. Dan memang paling baik kalau boleh ibu-ibu rujuk sebut tanpa melihat nota. Mana ingat dalam kepala ya. Itu yang terbaik lah. InsyaAllah. Macam contoh ada dua perkataan penting dalam surah Bajinah. Ingat lagi tak apa dia? Tak ingat tak? Dua perkataan terpenting dalam surah Bajinah. Apa? Umi ingat Bajinah dengan Qayyimah. Dia tahu Umi umur berapa Umi? Sita wa situr. Masya Allah. Kembali wabalas. Berapa anak laki perempuan? Oh, sebenarnya? Salasah Banas Banin. Yang empat orang, Arba'atah Syakhas, Arba'atah Awanat, Asyara Ahfaz. Masya Allah. Jadi Umi membuktikan, Masya Allah, Umi buktikan dengan umur dan dengan anak yang dengan anak empat orang, ingatan Umi masih kuat lagi kan. InsyaAllah boleh sebenarnya. Dia sebenarnya menghafal ni, dia menghafal dengan perasaan. Bukan menghafal dengan minda, menghafal dengan perasaan. InsyaAllah. Ya. Baik. Semalam saya dalam keadaan cukup penat sebenarnya. Stres pun ada. Bukan stres
sekarang kerja ke apa tak, stres fikir cikgu saya sakit ICU lah apa, macam-macam benda tu. Jadi semalam saya balik tu dalam keadaan baca tidur, baca tidur. Dan saya tidur kat ruang tamu je tepi kitab ni. Tapi alhamdulillah pagi tadi saya sambung balik. Yang pening tu buatkan saya tertidur baikkan ni masa baca ni. Sebab ulama, tapi saya takkan, kita takkan minta semua lah, tak penting pun nak minta semua. Ulama bahas perkataan kul. Kul sahaja dalam 40 pandangan keluar. Jadi saya pun apa benda lah dia sebut. Tapi saya syok tu sebab saya tak tahu apa benda yang dia sebut. Jadi sekali saya pun dah masuk sampai 30 tu, saya pun biarlah tinggal je. Saya tanda je 31, 32, 33 tu je. Saya pun tak tahu apa benda dah yang Razi bahaskan. Lepas dia bahas kul, dia bahas ya ayyuha pula. Dan dia dah kata sebelum ni kita dah bahas dah ya ya ayyuha. Tapi di sini saya tambah lagi dah sikit-sikit, dia kata. Maknanya saya kena check lagi kat mana ya ayyuha yang telah dibahas panjang oleh Razi. Tapi di sini ibu-ibu sekalian ya, kita tengok cool sikit je. Dalam empat pandangan ulama, kenapa disebut cool di depan. Dan kita takkan pergi sampai 40 tu, pensan. Memang pensan, saya pensan, ibu-ibu pun pensan sekali. Memang tak boleh nak faham dah. Baik, begini ya. Satu, sebelum kita lihat kepada kupasan ulama itu, perkataan kul. Kul ini dia asal perkataan, kul ni dia ayat perintah. Ayat asal dia qala. Tapi bila kita perintah, kul, katakan. Contohnya berdiri, ko, ma. Kalau ayat perintah, berdirilah. Kum. Jadi buang alif di tengah, gabungkan antara kof dengan ayat akhir mim, baris depankan dia. Kum. Asalnya koma, jadi kum. Boleh? Ataupun akala. Kalau suruh makan jadi apa? Kul. Jangan ul, jangan buang yang kaf di tengah ni. Jadi kalau suruh makan, kul. Jom kita sebut pada anak cara cucu kita. Kul ya hafidi, makanlah wahai hafid ya. Baik, jadi sekarang ni kul ialah ayat perintah. Kul biasanya menggunakan lisan, katakanlah. Kul ini katakanlah. Tetapi kalau ibu-ibu lihat dalam hadis Nabi SAW, contohnya ada satu asar, minta maaf, bukan hadis. Hadis ke asar? Rasanya asar. Asar ni maknanya ucapan sahabat atau mungkin ucapan tabi'in yang berbunyi begini. Al-mu'min yarazun Al-mu'min yarazunu bahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Wal-fajir yarazunu bahu kazubabin ala anfi, ala anfi. Wa qala biyadihi hakadha. Orang mukmin melihat dosa tu ibarat dia duduk di bawah di tepi bukit, bimbang bukit akan timpa dia. Maknanya dosa ibarat bukit yang boleh membinasakan dia. Tapi orang jahat, dia melihat dosa tu seperti lalat hinggap di hidung. Kita lalat hinggap hidung kan, dia pergi, dia datang balik. Wa qala, dan dia berkata dengan tangannya demikian. Tepis datang balik, tepis datang balik. Persoalannya ibu-ibu dan mata Allah, tangan boleh bercakap ke? Tak boleh. Jadi wa qala bukan tangannya bercakap, tapi tangannya bergerak. Itu dalam bahasa Arab. Qala bererti menggerakkan tangan. Boleh? Nanti dengan lebih berjumpa pula. Yadun qal, tangan berkata. Nah, bukan begitu. Tangan bergerak. Boleh? Jadi di sini, bila perkataan kul, katakanlah, dia tak semestinya dengan lisan. Sebab ada orang yang tidak mampu berbicara. Betul tak?
Tapi dia mungkin boleh menggunakan bahasa tangan, yakni bahasa isyarat, ataupun dia boleh menulis. Dari apapun, semangat daripada perkataan kul bererti sampaikan. Cuma kaedah penyampaian yang paling berkesan dahulu sampai sekarang, kata-kata, betul tak? Kita pun didik anak-anak pun dengan ucapan, kita mengajar pun dengan kata-kata. Yang lain tu sama ada PowerPoint, slideshow, video, itu semua adalah bahan bantu dalam mengajar. Ha, tapi yang pentingnya ialah ucapan. Macam sekarang ni pun kita bercakap. Ha, jadi kul di sini erti sebenarnya ialah sampaikan, nyatakan, tegaskan, wahai orang-orang kafir. Boleh eh? Nampak eh? Boleh saya padam ke? Anda nak tulis? Apa saya padam yang atas ni? Jadi katakanlah ni ikutlah. Kalau orang boleh menyanyi, dia menyanyi. Dia boleh bersajak, dia bersajak. Dia, eh, ada doktor yang terhaji. Alah, saya ingatkan siapa lah yang orang tak tengok tadi. Yang terhaji pun lama tak jumpa. Ya, ni. Boleh? Okay, baik, sekarang ni kita cuba lihat perbahasan ulama tentang kul. Tapi kita tidak akan melihat semualah macam saya sebutkan tadi. Kita akan lihat sikit je. Baik, ibu-ibu ni rahmati Allah. Perkataan al-kafirun, wahai orang-orang kafir ni, agaknya itu panggilan baik ke panggilan keras? Keras kan? Wahai orang-orang kafir, keras tu. Jadi ulama pun, satu ulama bahas, kenapa Nabi SAW boleh berkeras dalam ucapan kali ini? Sedangkan selama ini Nabi lembut. Ya? Perintah. Selama ni Allah Azza wa Jalla puji Nabi, fabima rahmatin minallah lintalahu. Dengan rahmat Allah, Nabi ni berlembut dengan mereka. Banyak lagi lah ayat yang lain. Allah pun minta Nabi tahan marah, jangan sebut benda yang mengguris perasaan, jaga kata-kata dan sebagainya. Tapi akhirnya Nabi SAW berkeras dengan memanggil wahai orang-orang kafir. Itu panggilan yang keras. Jadi di sini ulama pun bahas kenapa jadi keras tu. Maka macam yang Kak sebut tadi, kerana benda ni dia bukan datang daripada Nabi SAW. Sebaliknya dia datang daripada Allah Azza wa Jal. Dan bukti ialah kul, perintah tadi Kak sebut tu. Ia bukan datang dari kehendak Nabi. Kehendak Nabi, Nabi nak berlembut, ya? Tapi disebabkan, ini saya gabungkan dalam satu dua pandangan yang lain, disebabkan ini adalah kemuncak. Surah ini pun surah-surah hujung kan, surah kemuncak. Jadi kerana ini merupakan kemuncak, maka Allah Azza wa Jal pun dia meningkatkan dos ketegasan. Selama ni dia sebut innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Lembut lagi, ada lagi unsur lembut. Tapi kali ini direct, wahai orang-orang yang kafir, ya? Jadi kerana Allah Azza wa Jal nak tingkatkan dos sebagai penghujung surah tersebut, dan yang berkeras itu adalah perintah daripada Allah Azza wa Jal berdasarkan perkataan kul. Bukannya ia datang dari Nabi Muhammad SAW, tapi perintah daripada Allah Azza wa Jal. Jadi Nabi ikut je, ya ayyuhal kafirun. Baik, ke satu. Yang kedua, sekejap ya. Nak pilih je, tak nak sebut semua kan. Okey. Yang kedua ni, surah ini dikaitkan dengan surah sebelumnya. Ingat tak selama ni kan kita belajar kaitan antara surah ini dengan surah sebelum itu, Al-Kawthar dengan Ma'un. Ibu-ibu ingat lagi tak apa kaitan dia? Ingat lagi ada beberapa poin kaitan antara Al-Kawthar dengan Al-Ma'un. Dalam surah Al-Kawthar,
Orang kafir menyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Tak boleh tengok, tak boleh tengok. Quran pun tak boleh tengok. Orang kafir kata Nabi apa? Terputus. Abtar. Inna syani'aka huwa abtar. Dan dia ucapan abtar itu adalah ucapan yang keras untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Azza wa Jal pun membalas balik disebabkan kamu sebut abtar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni balas balik, iaitu kamu sebut balik pada mereka al-kafirun, wahai orang-orang kafir. Dilawan baliklah kira ni. Jadi ayat ini, surah ini dekatkan dengan surah sebelum. Kerana kamu kata begitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun balas balik dengan menyebut kul ya ayyuhal kafirun. Itu kaitan yang kedua ya. Kaitan yang ketiga, sekejap ya, saya nak pilih je sikit. Silap sebab saya tak select terus apa benda yang sesuai. Lepas tu sebab dia banyak sangat tulisan dia kecil, jadi saya pick kita tak tanda pula kat mana dia punya point dia. Ada satu kat mana ni? Ni pun yang lain tak sebut lah Ibu, sebab dia terlalu ni lah. Saya pun tak pandai nak cerita dia punya kupasan dia tu terlalu falsafah sangat. Okey ke kalau kita tak cerita semua, kita ambil dua ni je lah eh? Tak payahlah, sebab yang lain tu terlalu kompleks. Dia berkait dengan hak Tuhan, hak Nabi Muhammad dan sebagainya. Kita biar dulu lah. Kita masuk ke poin terus lah. Baik. Kita berhenti kat sini dulu dua. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, surah Al-Kafirun ni, dia adalah teras dalam membentuk dua surah selepasnya. Cuba kita tengok eh. Ini surah Al-Kafirun. Selepas surah Al-Kafirun, surah apa yang muncul? Al-Nasr dengan Al-Masad. Baik, Al-Nasr, Al-Masad. Dalam surah Al-Kafirun ni kan, hujung dia ada ayat ini tadi kaitan dengan surah sebelum. Sekarang kita tengok surah selepas. Surah Al-Kafirun ni, hujung dia lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Nanti saya akan terangkan kepada ibu-ibu sekalian apa maksud agama di situ. Ya, tapi maka orang pun tanya-tanya, apa natijahnya bagi orang yang kafir yang berpegang dengan agama mereka, dan apa pula natijahnya bagi kita yang berpegang dengan agama kita? Natijahnya apa? Maka natijahnya ialah orang yang berpegang dengan agama Islam, waliyadin, ialah an-nasr, kemenangan. Dan natijah bagi orang yang berpegang dengan lakum dinukum, agama mereka, ialah al-masad, iaitu kebinasaan. Lakum dinukum. Sebab itu saya sebenarnya sebut dia surah kemuncak dalam Quran ni surah Masad, surah yang paling hujung dalam Quran, surah Masad. Cumanya tiga kul yang akhir dipanggil surah merumuskan, surah rumusan. Lepas habis semua Quran tu sampai ke hujungnya surah Masad, kehancuran orang kafir,
Allah pun buat rumusan terhadap 111 surah yang sebelumnya dengan 3 kul. Baik. Jadi orang pegang waliyadin dapat nasar. Orang yang pegang lakum dinukum dapat kehancuran. Itu yang terkait dalam surah Al-Masad. Tabasjada aminah habim watabak. Jadi itu kaitan dengan surah selepasnya. Yang tadi kaitan dengan surah Al-Kawthar. Yang ini surah sebelumnya. Boleh nampak eh? Kaitan surah sebelum dan juga surah selepas. Kemudiannya ulama pun bahas. Boleh kita terus lagi ke depan eh? Iaitu perkataan ayyuha. Ini menarik juga. Kul ya ayyuha. Rupanya daripada ya ayyuha tu, dia ada tiga perkataan berbeza. Satu, apa dia? Ya. Yang kedua, ayyu. Yang ketiga, ha. Ya, wahai, ayyu tu apa ya? Kalau situ pun tak ada terjemahan kan? Pilihan. Ayu ni saya pun tak tahu nak terjemah. Sebab ayu ni dia boleh macam-macam terjemahan. Ayyukum, mana kalangan kamu? Tak semestinya seadan. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah, manakah? Pun boleh juga. Itu yang mula sebut pilihan tu kan? Okey, okey. Masya Allah, Umi. Level tinggi dah. Betul-betul ni sebut je. Saya pun tak tahu sebenarnya. Okay, baik. Jadi tiga eh. Ya, ayu, ha. Ha ni dia sebenarnya lebih kepada ya? Domir. Domir mungkin. Tapi dalam fungsi dia lebih kepada memberi peringatan atau penegasan. Ha tu. Kalau kita bercakap ya, tapi tak sama. Saya kata tak sama. Tapi contoh dalam percakapan, kalau orang Sabah kan hujung tu dia ada bah belakang tu kan. Kamu dah ke sana bah contohnya. Jadi bah tu dia penegasan dia. Kalau orang ikutlah orang mana-mana, kalau orang Kelantan dia suka sebut deh. Tapi deh macam mana penggunaan dia ya? Saya pun dah lupa dah bahasa saya. Tapi deh tu digunakan. Fungsi dia macam ha. Ha ni ditanbih. Ditanbih artinya untuk memberi peringatan. Baik. Kita tengok berapa contoh eh. Macam mana kita nak faham ya ayyuha tu. Pandangan pertama ada yang sebut gini. Tak apalah itu tu soal ya tu artinya panggilan. Ayu tu mi kata pilihan. Ha tu ditanbih. Itu satu sudut. Sekarang ni kita nak tengok apa falsafah di sebaliknya. Pandangan yang pertama, dan benda ni kita nak kongsikan dan menambahkan ilmu kita ya. Rozi dah ambil petikan daripada pandangan Selina Ali. Ya, ini adalah panggilan terhadap jiwa. Nida'un nafas. Panggilan. Nida' tu panggilan, memanggil jiwa. Tapi itu tulis ya, nanti saya terangkan ya. Yang kedua, ayu nida'ul qalb, memanggil kalbu. Dan satu lagi, ha nida'ul ruh. Nida' tu panggilan. Maknanya bila Allah Azza wa Jalla sebut perkataan ya ayyuha, dia telah merangkumi tiga benda. Satu, nafs. Nafs apa dia ibu? Nafs tu diri kita sendiri. Kalau kita sebut nafas, dengan nafas itulah kita hidup kan. Selagi mana kita bernafas, mana nafs itu jiwa kita sendiri. Kitalah. Baik. Kalau kolb, kalau terjemahan yang tepat, jantung. Tapi biasanya bila sebut kolb dalam bahasa Arab ni, dia berangkumi dua-dua lah. Jantung ke, ataupun hati ke, gitulah. Kalau ruh, ruh adalah sumber kehidupan kita. Adanya dia, adalah kita. Tak ada dia, tak adalah kita. Baik. Jadi bila Allah Azza wa Jalla sebut ayyuha dalam mana-mana ayat. Ya ayyuhallazina amanu,
Ya ayyuhallazina kafaru, ya ayyuhannas. Macam-macam surah kan? Ya ayyuhannasu in kuntum fi raibin minal ba'ts dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah telah memanggil ketiga-tiga elemen yang ada dalam diri kita. Nafs, jiwa, qalb, jantung ataupun hati, ruh, sumber kehidupan. Daripada perkataan ya ayyuha sahaja. Ini dia ambil pandangan daripada Sayyidina Ali. Tapi saya bila dia sebut pandangan daripada Sayyidina Ali tu, jujurnya saya tak tahu betul ke tak betul Sayyidina Ali berkata demikian. Tak apalah, kita sekadar nak tahu je, ya. Itu satu. Tapi ada pandangan lain pula. Ada ulama' dia faham lain. Bila kita belajar, ada ulama' faham macam tu, ada ulama' faham macam ni, dari jawapannya hanya Allah saja yang tahu kebenaran. Kita sekadar nak tahu je. Saya potong sini pandangan yang kedua. Pandangan kedua, nida' itu ialah lil ghaib. Ya tu, ya tu nida'un lil ghaib. Yang ni pula, apa kita tulis sini? Nida'un lil hadir. Patut tengok tulisan jauh ni seorang-seorang. Sebab jauh ni cantik kan, jauh ni kan? Cantik. Tak apa, ni putus saya pun buruk je. Xiaomi cantik. Satu lagi litanbih. Tak hidah, saya tak tengok lagi tu. Dia tanya nidak je. Baik, ada tiga ya. Satu nida'un lil ghaib. Tak apa, kali dia buat tulis, dia tulis dulu. Litanbih. Okey, boleh. Kalau nida'un lil ghaib, ghaib apa maksudnya? Betul, lagi. Kalau itu ghaibun, ghaibun benda tak nampak. Ini ghaibun. Bukan begitu. Betul dia yang jauh, tapi gini. Ibu-ibu sebut tadi betul. Ghaibun benda tak nampak atau benda jauh. Kalau ghaibun, saya pusing sikit je sebenarnya. Iaitu orang yang jauh. Bila tambah ga, tambah alif tu orang. Orang. Ghaibun benda tak nampak. Kalau ghaibun, orang yang kita tak nampak. Yang ni orang jauh lah. Ini hadir apa maksudnya? Tengok tu. Orang yang dekat juga sebut kan. Orang, hadir itu orang. Orang yang ada, orang yang dekat. Bukan hadir itu yang dekat lah. Betul lah yang dekat. Tapi yang dekat tu apa? Orang yang dekat. Ditanbih peringatan. Itu penegasan. Artinya bila kita sebut ya ayyuha, panggilan ya tu wahai untuk orang yang jauh. Macam Allah Azza wa Jalla pun panggil kita ya pun untuk yang jauh. Dia tak semestinya dalam bahasa Arab, ya tak semestinya merujuk kepada orang jauh. Tak semestinya. Ini fahaman ulama' terhadap bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran tak semestinya sama dengan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran sendiri, asasnya bahasa Arab tu mungkin tak sama, ya. Ya ni panggilan orang jauh. Ya, merangkumi semua orang yang jauh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa tersebut. Ayu dan juga orang dekat. Dan panggilan Allah ini merangkumi kepada orang jauh dan orang dekat. Jauh dan dekat itu bukan jauh dan dekat mengikut nisbah Allah. Sebab bagi Allah semuanya dekat. Tak ada apa pun. Itu ikut nisbah Nabi Muhammad SAW. Ya, wahai orang yang jauh daripada Nabi Muhammad, termasuk kita sekarang, yang jauh daripada zaman Nabi Muhammad.
Ayu, wahai orang dekat yang ada di sekeliling Nabi Muhammad di Madinah, di Makkah. Ha, ditanbih. Ha, maknanya supaya beringat. Orang jauh dan orang dekat ingat apa yang Allah nak sebut. Dalam ayat-ayat yang seterusnya, ayat 2 sampai ayat 6. Boleh? Clear eh? Ada tak jelas sebelum mana dulu yang peringkat ni? Boleh eh? Baik. Kalau boleh, kita tengok sikit lagi. Oh, sama pandangan satu lagi tu dia terlalu ni sangat. Saya pun tak percaya betul-betul pandangan tu. Itu tak payahlah. Tapi ceritanya, perkataan ya ayyuha mempunyai dia punya maksud yang cukup mendalam. Nida'un nafs, nida'ul qalb, nida'ul ruh. Jadi boleh tak ibu-ibu cuba ambil masa sikit untuk ingat benda ni? Sekarang, betul? Sebab Al-Quran ni relevan dulu sampai sekarang. Sampai kiamat kan? Okey, cuba ibu-ibu ambil masa sikit je untuk ingat benda ni. Nafs, qalbun, ruh, naqar. Jauh, dekat. Boleh, dah boleh ingat dah. Atambih. Atambih ni kata-kata penegasan je. Ha, tu kata-kata penegasan. Supaya yang jauh dan dekat beringat. Ambil perhatian. Atambih ni peringatan. Maksudnya supaya orang beringat. Ambil perhatian lah semua. Ha, gitulah. Boleh? Okey, cuba Umi sebut. Tanpa lihat di depan. Tutup. Sebab. Okey Umi, yang untuk apa? Yang mula-mula Umi sebut dalam bahasa Melayu, saya nak tahu. Oh, untuk diri. Terang, terangkan. Untuk diri, panggilan untuk diri. Okey, ayu. Ayu untuk kalbu, untuk jantung. Kalbu. Okey, ha. Ha untuk kita punya roh. Roh, insyaAllah. Kalau ni, kalau pandangan kedua. Orang tak faham apa benda Umi. Untuk orang yang jauh. Untuk orang yang jauh. Okey, yang kedua. Apa yang lil hadir itu? Perkataan apa lil hadir itu? Ayo. Satu lagi. Apa dia ditanbih? Maknanya ayat-ayat penegasan. Siapa nak cuba? Kak Safia pun dah? Macam mana? Boleh. Okey tak apa. Siapa nak cuba? Cikgu sana. Eh, cikgu sana tak mana ni? Kak Yan. Kak apa? Eh, saya tertukar. Ibu, depan Kak Safia? Cikgu sana. Cikgu Salihan. Maaf, cikgu tertukar pula dengan cikgu. Habis sebut dah Kak Yan lah, apa benda dah. Cikgu, boleh ingat cikgu? Okey. Kedua tu apa cikgu? Ayu, okey ayu. Pak cikgu tengah sakit, sakit dah. Bukan, bukan. Kalbun. Yang ketiga, ha? Ruh. Yang ni? Cikgu ingat? Jauh. Ayu. Okey, ha? Okey, saya sedap dengar sama cikgu. Kemas je. Baik, itu maksud ya ayyuha, ya. Baik. Sekarang ni sakit pula tangan pegang lama. Ayat ini apa pula sebab nuzul surah ini? Sebab nuzulnya apa? Sebab turun surah ini kan. Kalau hadis orang panggil apa? Sebab urut. Urut, urut sebab hadis itu dituturkan.
Kalau Quran dia datang dari atas, maka turun ke bawah. Tapi surah yang mengandungi ataupun ayat yang mengandungi sebab nuzul tidak banyak. Tak banyak. Kebanyakannya tidak ada sebab nuzul. Baik. Surah ini turun sebab ada orang kafir dan tadil dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka katalah gini, kita tahun ni kita sembah Tuhan kami dulu, tahun depan sembah Tuhan kamu pula. Kemudiannya kita gini-gini. Kalau kamu rasa Tuhan kami okey, kenapa tidak kamu terus sembah Tuhan kami je? Dan kalau kami rasa Tuhan kamu okey, kenapa tidak kami pertukar agama kami? Itu deal di peringkat Sanadid ataupun pembesar-pembesar Quraisy, antaranya Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il dan juga satu lagi Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, datang jumpa dengan Nabi SAW untuk bincang benda tersebut, ya. Baik. Jadi mereka ini selain daripada gelaran Al-Kafirun, patut Allah turunkan ayat, aku takkan sembah Tuhan kamu sebagainya. Baik. Cuma ni satu lagi perkara yang disebutkan oleh ulama ialah Allah Azza wa Jalla ini memanggil orang-orang yang dulu ajak Nabi buat benda yang bukan-bukan ini dengan dua istilah. Satu istilah namanya Al-Jahilun. Satu lagi istilahnya Al-Kafirun. Nah, inilah Al-Kafirun. Satu Al-Jahilun, yang kedua Al-Kafirun. Itu masyarakat jahiliah yang disebut kan. Baik. Apa kaitan antara jahilun dengan kafirun? Apa contoh ayat jahilun? Saya pun tak tahu surah mana tu. Qul afaghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Adakah kamu menyuruh aku menyembah Tuhan selain Allah, wahai orang-orang yang jahil? Maknanya mereka pun minta Nabi sembah Tuhan mereka. Label pertama yang Allah berikan Al-Jahilun. Tapi kali ini Allah memberikan label yang lebih besar, iaitu Al-Kafirun. Kalau orang tanya kita, apa beza antara Al-Jahilun dengan Al-Kafirun? Al-Jahilun ni dia ibarat pokok syajarah. Dia ibarat pokok. Manakala Al-Kafirun pula ibarat samarah. Samarah ni apa? Buah. Ibarat buah. Kejahilan ni ibarat pokok. Ini pokok. Itu kejahilan. Ini orang tak pandai melukis lah eh. Jangan kritik lagu eh. Jadi anak buat cikgu dah habis ni. Pokok tak cantik langsung. Masya Allah. Padamlah. Baik. Al-jahilun ibarat pokok. Daripada kejahilan itu lahirlah namanya Al-Kafirun. Al-Kafirun itu ibarat buah yang lahir daripada asas kejahilan. Boleh? Jadi dia tak ada, dia tak bermula dengan kafir baru jahil. Kafir itu sendiri lahir daripada sifat jahil. Jahil. Dan kekufuran yang ada dalam surah ini, Allah guna perkataan Al-Kafirun. Kafirun ni sama tak dengan ayat yang ini, ibu-ibu sekalian? Innal ladhina kafaru. Ataupun innal ladhina yakfurun. Okey, sama tak Al-Kafirun dengan innal ladhina kafaru? Innal ladhina yakfuruna. Sama tak? Sama. Okey, sebenarnya beza. Dari sudut bahasa Arab, sama ke kafirun? Innal ladhina kafaru, innal ladhina yakfuruna. Tak sama kan? Ingat tak kita bincang 2 minggu lepas perkataan, contohnya perkataan apa yang kita bincang yang lepas? Contoh kata nama, cikgu mesti ingat lagi. Kata nama, kata kerja. Saya tanya cikgu, kata. Kata nama, kata kerja. Okey, apa contoh kata nama? Apa contoh kata kerja? Makan, tidur dan sebagainya. Kalau kata nama? Bukan macam tu cikgu.
Alah, apa dah yang kita bincang tu? Perkataan U apa dah? Contoh begini. Kalau saroko, saroko mencuri kan? Baik, mencuri tu kata nama ke kata kerja? Kata kerja. Kalau sarik, pencuri? Kata nama. Adakah kita bincang benda ni? Ingat tak? Ada contoh tak yang kita bincang lepas? Saya lupa contoh apa disebut. Ha, kalau kazaba, bohong. Kalau pun bohong, kazibun. Perkataan apa kita bincang lepas ni? Syaknun. Betul tak? Betul ke syaknun? Syan. Bukan syaknun. Syan. Kita bincang lepas. Syan. Syan artinya? Benci. Syan. Benci. Kalau syain? Pembenci. Ha, kita bincang lepas. Syan artinya benci. Kata kerja ke kata nama? Kata kerja. Kalau syain? Pembenci. Ha, kita bahas. Yang tak datang lepas ni. Kak Syah tak datang juga kan? Penutup. Inna syani'aka. Okey, jadi kalau inna syani'aka tu mana satu lebih tepat? Cuba ibu buah pilihannya. Inna syani'aka, A, sesungguhnya orang-orang, minta maaf, bukan. Sesungguhnya sifat membenci kamu. B, sesungguhnya pembenci-pembenci kamu. A ke B? Inna syani'aka. B. Jangan balik eh. Kalau A, maksud inna syani'aka ialah sesungguhnya sifat membenci kamu. Yang kedua, inna syani'aka, sesungguhnya pembenci-pembenci kamu. Mana lebih tepat? A ke B? Pembenci. Pembenci sebab? Syain. Okey. Ada beza tak antara sifat membenci dengan pembenci? Ada. Kita terangkan dulu kan. Contoh, penipu. Hari tu ada orang tu dia menipu. Dia tak pernah menipu orang pun. Tapi hari tu dia takut, dia pun menipu orang. Baik. Orang yang menipu pada hari itu, adakah dia dipanggil penipu? Tak. Dia menipu sekali itu je. Jadi dia pernah menipu. Tapi kalau kazibun, maksudnya dia tak menipu pun. Dia tengah tidur. Dia sedang tidur. Tapi orang panggil dia apa? Innal kazib na'im. Sesungguhnya orang yang penipu sedang tidur. Lah kenapa kata dia penipu sedangkan dia sedang tidur? Dia walaupun dia tidur, tapi memang menipu tu adalah sifat dia. Dia mana-mana suka tipu orang. Jadi walaupun masa tu dia tengah tidur, dia tetap dipanggil penipu. Penipu sedang tidur rupa-rupanya. Ceritanya. Sesungguhnya penipu itu sedang memandu kereta. Dia sedang pandu kereta, dia tak tipu orang pun. Tapi kerana dia suka menipu orang, maka dia dipanggil penipu. Penipu sedang memandu kereta. Pencuri sedang solat. Dia hari itu dia kan nak merancang mencuri tu, dia kena solat dulu, nanti dia baru nak mencuri. Baik, dia pergi solat. Tapi walaupun dia solat, orang tetap pergi ke pencuri. Pencuri sedang solat. Dan level dia pada ni lah, cikgu lah. Dah pencet dah pun. Tak mengajar pun. Cikgu juga. Tengah masak kat dapur, cikgu sedang memasak. Apa pula cikgu sedang memasak? Cikgu kan kena mengajar. Tak, sebab itu adalah kata nama yang dekat. Panggilan cikgu lah dekat sampai sudah kan? Betul tak? Kalau orang lain dia tak dekat sangat. Baik. Jadi di sini, beza antara kafirun. Kafirin kata nama ke kata kerja? Kata nama. Kalau innal ladzina kafaru, innal ladzina kafaruna pula. Dia bersifat sesungguhnya orang-orang yang kufur. Memang kata nama juga. Tetapi ini macam mana kalau boleh kita sebut sebenarnya pengkufur. Kalau innal ladzina kafaru, masa tu dia sedang kufur. Masa tu dia sedang kufur. Dia bukan kata kerja juga, dia kata nama juga. Tapi dia punya kedudukan bawah lagi. Sesungguhnya orang-orang yang sedang kufur. Masa tu dia sedang kufur. Tapi kalau kafirun, memang dia kufur. Di mana-mana pun kerjanya kufur kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi dia punya gelaran dia lebih dahsyat. Sesungguhnya orang yang sedang mengajar, masa itu dia mengajar, masa lain dia tak mengajar. Tapi kalau pengajar, memang gunanya dia pergi mana-mana pun dia mengajar. Itu biasa dia ya. Jadi dia punya panggilan kafirun adalah panggilan yang paling syaniak, panggilan yang paling hina. Ya, hina. Baik, balik kita tu sekali lagi. Dalam surah ini semacam ada pengulangan, betul tak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dal tu dia punya lidah mesti ada di gigi kan? Dal budu, kata budu. La a'budu. Dia duduk belakang gigi kan? La a'budu ma ta'budun wala antum. Antum macam mana? Abiduna ma a'bud. Okay. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Macam wujud unsur pengulangan. Pengulangan tu dalam bahasa Arab apa? Takrir ataupun tikrar tersebut. Okey, kita nak tanya siapa ya? Yang sini Kak Ros ke? Siapa ni nanti? Tapi tanya Kak Ros nanti dia tak bagi baju percuma nanti. Tanya Kak Syah lah ya, Kak Syah. Sebab oh, Kak Syah selalu dapat jawab soalan ini. Tanya Kak Syah lah. Kalau berlaku pengulangan, paling kurang ada dua sebab biasanya. Sebab pertama apa? Sebab kedua apa? Sebab pertama penegasan eh? Ingat eh? Yang kedua, kemungkinan kedua? Oh, Umi, Kak Syah nak jawab. Tak apa Umi, tak ada masalah pun. Dia membawa mesej yang berbeza. Okey, yang kita pilih yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Yang selama ni kita belajar-belajar sama ni lah. Yang mana satu pilihan kita? Tak, kita pilih yang kedua selama ni. Bila berlaku pengulangan, dia membawa mesej yang berbeza. Lebih banyak lagi tak? Memanglah ada ulama kata bila berlaku pengulangan, itu adalah penegasan. Tapi yang kita pilih selama ini ialah mesej berbeza. Okey, tak kira saya nak tanya juga. Bagi tuan-tuan ibu-ibu berikan saya tiga contoh pengulangan yang berlaku dalam bermula surah Al-Duha sampai surah Al-Kawthar. Tak apa, saya tak tunjuk seorang-seorang kan? Saya tanya, boleh tak bantu saya? Tiga contoh. Tak apa yang Quran? Tak boleh, tak cik. Allah surah Al-Duha je pun. Ingat kan? Tengoklah Quran. Jangan cakap nota je. Tengok Quran je. Okey, ingat contoh? Ibu? Alam nasional tu yang mana ibu? Bukan, ibu tersilap ayat tu. Betul ibu baca tersilap ayat. Fa inna ma dulu. Fa inna ma'al usri yusra dengan inna ma'al usri yusra. Sama ke penegasan ke mesej berbeza? Mesej berbeza. Okey, contoh kedua. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa Ma'adraka Mal-Qari'ah. Okey, Kak Ros dapat jawab yang kedua. Yang ketiga,
Dan yang ketiga, surah apa ya? Rasanya macam ada je surah yang bunyi yakin-yakin kat belakang tu. Surah Iqra ada tak? Surah Iqra kan banyak, ibu-ibu. Iqra dan Iqra, orang buka Iqra diulang dua kali, situ kan? Khalaq diulang dua kali tak? Iqra bismirabbikallazi khalaq. Khalaq. Kain satu kain. Kain sebut satu lagi contoh, kita pindah. Oh, tu betul ni. Umi dah jumpa dah. Kain satu lagi kain. Tak boleh tanya kain beri tu, nanti Haji marah pula. Al-Qadr. Tiga kali Al-Qadr disebut dan ketiga-tiga membawa maksud berbeza. Yang tadi Umi sebut surah apa? Zalzalah macam mana? Tu tak juga, tu bukan pengulangan juga. Betul juga tu, perkataan zal-zal dua kali tu ada juga. Okey, boleh. Tak apa, itu lain. Nanti ibu kena selalu tanya ni, kena tanya selalu nak bagi ingat ni. Okey, baik, sekarang ni berbeza, betul tak? Okey, sebelum saya nak kongsi dengan ibu-ibu sekalian apa beza dia, saya nak ibu-ibu sendiri cari. Ini apa beza dengan yang ini? Kalau macam ni, sama tak yang ni dengan yang ni? Sudut tulisan, sudut tulisan dulu, sama tak? Sama. Okey, yang ni ada beza tak? Beza kat mana? Ni la a'bud, ini wala ana'a bidun. Ana'a bidun. Kalau la, tidak. Tidaklah aku sembah dan tidaklah aku. Okey. Okey, nampak tak? Yang ini kata nama ke kata kerja? Kata kerja. Yang ni kata nama. Aku tidak menyembah. Yang ini, aku bukan penyembah. Mana lebih tegas? Aku tidak sembah ke aku bukan penyembah? Aku bukan penyembah. Kata nama mesti lebih tegas. Betul? Ini kata nama lebih tegas. Aku bukan penyembah. Yang ini, aku tidak sembah. Kalau aku tidak sembah, boleh jadi masa lain aku sembah. Jadi ini lebih tinggi level dia, iaitu aku bukan penyembah. Nampak? Jadi ada ulama faham gini, ya? Iaitu catutan ulama faham itu adalah ayat penegasan. Nah, itu yang kita maklum. Tapi kita menerima kedua-dua ayat membawa maksud berbeza. Baik, pandangan pertama menyatakan la a'budu ma ta'budun, bermaksud dengan ayat ini, ini dengan yang ini, ini dengan yang ini, ini membawa maksud lil al-mustaqbal. Apa maksud al-mustaqbal? Akan datang. Akan datang. La a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kamu suruh aku sembah. Malah akan datang, sampai akan datang pun aku tak akan sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu pun sampai depan pun tak sembah juga Tuhan yang aku sembah. Baik, satu. Yang kedua pula, ini menunjukkan masa sekarang, al-hal, ataupun memang inilah prinsip kita. Prinsip kita ialah, saya tidak pernah menjadi penyembah. Apa yang kamu sembah,
Dan kamu juga begitu, tidak mau menyembah apa yang aku sembah. Ha, jadi ini adalah prinsip kita. Ini cerita yang akan datang. Suruh aku sembah pun aku tak nak sembah. Sebab kenapa kamu tak nak sembah? Kerana aku memang bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Nampak ibu-ibu eh? Ha, sekarang ni orang kafir deal dengan Nabi. Sembahlah Tuhan aku. Sembahlah Tuhan kami. Kita buat giliran-giliran. Tahun ini tahun aku. Tahun kami. Tahun depan tahun kamu pula. Sekarang ni Nabi pun kata, aku takkan sembah Tuhan yang kamu suruh aku sembah. Kenapa kamu tak nak sembah? Kerana aku sendiri ada prinsip. Aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Boleh? Nampak eh? Ibu-ibu? Jadi ini dia punya prinsip dia. Dia punya root dia. Begitu. Boleh nampak eh? Mustaqbal akan datang. Ya? Boleh nampak eh? Aduh nak faham terbalik. Yang ni yang asasnya. Yang ni akan datang. Tapi saya rasa yang ni lebih kuat. Ada yang faham? Mustaqbal ni ke sini. Al-hal ini dia pergi ke sini. Tapi saya rasa yang lebih kuat begini. Mustaqbal, yang ni al-hal, aku tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah. Kenapa kamu tak mau sembah? Sebab aku memang bukan penyembah kepada Tuhan kamu sembah. Itu dia. Cuma yang ni sama dia punya bacaan. Wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud. Sama, ya. Baik. Kemudiannya ada ulama faham begini pula, iaitu sekejap ya. Ada yang faham yang ni la a'budu ma ta'budun. Ini dia mudah sedikit. Dia mudah sikit. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah berhala yang kamu sembah. Nampak eh? Wala ana a'budu ma abattum. Gini. La a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah berhala yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu pun tidak sembah Allah yang aku sembah. Okey, itu mudah je kan? Okey, sekarang orang tanya, habis apa beza pula dua ayat ini dengan ayat ini? Wala ana abidum ma'abattum, aku tidak akan menyembah suatu Tuhan yang mana sifatnya mencurigakan. Iaitu tak boleh bergerak, tak boleh bagi manfaat, tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi aku tidak akan menyembah Tuhan yang sifatnya mencurigakan. Sedangkan kamu pula tidak mahu menyembah Allah yang sifatnya meyakinkan. Nampak? Itu beza. Jadi dia bagikan macam tadi, kita buat perbandingan antara ni kan? Antara ni. Ni sekarang tak kita habiskan dulu dua ayat pertama. Kemudian kita habiskan pula ayat yang keempat dan kelima. Aku tidak sembah berhala kamu sembah, dan kamu pun tidak sembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak sembah Tuhan yang sifatnya meragukan, kamu pula tidak mahu menyembah Allah yang sifatnya pasti meyakinkan. Itu beza antara yang pertama dengan yang kedua. Boleh? Bla 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 bla, panjang ada bahas tu. Tak yalah nak cerita banyak panjang apa tu. Ada soalan sebelum masuk ayat terakhir? Boleh habislah surah kafirun hari ni insyaAllah. Sebab kita dah tinggal dah falsafah bukan-bukan tu. Memeningkan kita tu. Boleh? Boleh kita teruskan? Berhala ni dia dalam bahasa Arab ada dua ni. Berhala dalam bahasa Arab ada dua perkataan digunakan. Satu al-asnam. Berhala.
Atau kalau satu berhala as-sanam, satu lagi al-awsan. Kalau satu dipanggil al-wasan. Kita tidak menyembah kedua-dua bentuk, al-asnam pun tidak, al-awsan pun tidak. Kalau orang tanya kita, mal faraq bainal asnam wal awsan, apa beza antara keduanya? Al-asnam ialah berhala yang nampak. Semalam ada perayaan perarakan cinggi di Johor Bahru. Ibu-ibu tahu ke cinggi apa? Oh, yang buat kayu, bendera, apa benda, saya pun tak tahu. Dan saya buat cek semalam. Dia ada di Johor dan di Penang je. Tapi dia bawa macam-macam patung. Sebenarnya dia lebih pada tarian naga, singa, begitu. Tapi dia ada lah unsur-unsur patung-patung sebagainya. Al-Asnam artinya berhala, patung. Ya, patung. Manakala Al-Awsan ialah ideologi. Penyembah ideologi. Ideologi yang karut-marut lah. Apa-apa saja. Feminism ke, awsan, sat, al-awsan ataupun al-wasan. Boleh? Boleh saya padam? Dia berhala dalam bahasa Al-Quran dipanggil jasadun. Jasad? Jasadun. Al-Wasan. Etis. Baik. Kalau dalam bahasa Quran, dia ada dua beza antara jasadun, al-jasadu dengan al-jismu. Kedua-dua bermaksud badan. Betul tak? Betul tak, cikgu? Jasadi dengan jasmani. Saya tak pasti jasmani ke jismani yang betul dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Nabi, jasmani. Semasa sekolah rendah, saya melalui pendidikan jasmani. Masa di sekolah rendah, pendidikan tu jasmani. Tapi apabila saya masuk universiti, dia ada satu tarbiyah dipanggil tarbiyah jasadiyah, tarbiyah fizikal. Yang itulah yang dekat Ros lalu-lalu dulu tu. Baik, tarbiyah jasadiyah. Baik, rupa-rupanya bila saya belajar dalam bahasa Al-Quran, yang tepat bukannya tarbiyah jasadiyah. Yang betulnya tarbiyah jismaniyah ataupun jusmaniyah. Sebab kalau jasadan dalam bahasa Quran, walaupun dalam bahasa Arab jasad kita lah, sama je. Tapi dalam bahasa Quran, jasadun bererti badan tanpa roh, yakni berhala. Kalau jismun, badan dengan roh. Itu beza. Dalam bahasa Quran beza, dalam bahasa Arab sama. Bahasa Arab sama. Boleh? Saya pandang. Okey, ayat akhir. Lakum dinukum waliyadin. Okey, sekarang kita nak faham betul-betul apa maksud lakum dinukum dan apa pula maksud waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi saya agama. Dan bagi saya agama, mana agama saya dah. Jadi ulama pun berikan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, apa maksud lakum dinukum waliyadin ni ialah sekejap ya, kita tengok. Bagimu kekufuran kepada Allah dan bagi saya mentauhidkan Allah. Bagimu sifat mengkufurkan Allah, bagi saya pula sifat mentauhidkan Allah. Itu satu. Balik apa yang putih tu. Panjang pula saya nak catik. Saya baca je lah ya. Saya duduk sini sebab saya tak nampak tu hadir doktor tu. Malu pula. Boleh ya? Nampak ya? Bagimu sifat mengkufurkan Allah. Ini basic, pandangan pertama yang basic punya. Dan bagi saya agama yang mentauhidkan Allah. Baik, pandangan kedua.
Okey, ibu-ibu biasa tak dengar ayat biasa dengar pula. Memang kena biasa dengar. Apa ayat keempat surah Fatihah? Oh, tak ingat kan? Memanglah payah nak ingat kan? Iyaka Maliki Yaumiddin. Umi dah mula sadar dah. Dan memang payah pun. Kalau saya tanya apa ayat ketiga surah Al-Falaq, mau ibu baca qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq. Memang payah, saya tahu ya. Saya pun tak tahu. Baik, tak memang saya tak tahu. Kalau tanya-tanya ayat macam tu, pening kita. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin apa maksudnya? Orang biasa sebut hari pembalasan. Betul tak? Walaupun ada beza antara Yaumul Jazak, Yaumul Ba'as. Yaumul Jazak hari pembalasan, hari Yaumul Ba'as hari kebangkitan. Yaumul Din bermaksud hari orang menerima pembalasan berdasarkan pegangan agama masing-masing. Ad-Din, Ad-Din kan agama kan? Maknanya Allah itu pemilik hari agama. Apa maksud pemilik hari agama? Yakni hari setiap orang menerima balasan mengikut pegangan agama masing-masing. Ha, jadi di sini Ad-Din dia ada kaitan dengan balasan. Jadi pandangan kedua menyatakan lakum dinukum, bagimu balasan terhadap pegangan agama kamu. Waliyadin, bagi saya balasan baik terhadap pegangan agama saya. Boleh nampak ibu-ibu sekalian kaitan Ad-Din dengan Al-Jazak. Ulang balik. Gini ya, kalau Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan kan? Tapi saya dah terangkan, maksud hari pembalasan ialah yang menguasai hari setiap orang menerima pembalasan berdasarkan pegangan agama masing-masing. Jadi agama itulah menentukan kita dapat balasan baik ataupun balasan buruk. Baik, jadi di sini bagimu balasan terhadap pegangan agamamu balasan buruk. Bagimu balasan buruk terhadap pegangan agama kamu. Waliyadin, dan bagi saya balasan baik terhadap pegangan agama saya. Jadi apa balasan buruk tu? Kalau di dunia sabat yana amin hamu wa tabak. Bagi kita pula di dunia iza jaa nasrullahi wal fath. Boleh nampak eh ibu? Baik. Ada juga ulama dia cuba fahamkan dengan situasi surah ini. Surah ini kan cerita orang kafir mengajak, jom kita gile-gile sembah Tuhan. Tahun ini Tuhan kami, tahun depan Tuhan kamu. Jadi Allah pun sebut lakum dinukum, bagi kamu ajarkan kamu. Kamu ajak, okey ajaklah. Waliyadin, dan saya pun nak mengajak. Bagi saya, ajarkan saya. Maknanya ayat ini nampak punya cenembut sikit. Bagimu ajarkanmu, kamu nak ajak silakan. Saya tidak akan berpatah. Tapi waliyadin, dan saya pun akan mengajak. Artinya biar fair, dua-dua boleh dakwah. Ceritanya begitu. Ha, tapi saya rasa yang tepat yang kedua. Tapi apa pun itu semata pandangan ulama. Kalau saya diberikan peluang untuk memilih, saya memilih yang kedua. Bagi kamu balasan buruk terhadap pegangan agama kamu, dan bagi saya balasan baik terhadap pegangan agama saya. Wallahu a'lam. Okey, ada perbincangan, boleh kita lanjutkan? Nanti saya tunjuk pada Kak Syida buat tu yang sampai 40 pandangan tadi. Panjang.
Oh iya. Yeah. Okey. Tiga kol. Tak ingat saya. Bukan tiga kol je. Saya tak ingat kat Ain. Setahu saya tiga kol je sebelum tidur. Tapi kuliah tu saya tak pasti ada tak ada. Saya tak ingat lah. Kuliah sekali kan? Okey, dia baca sebelum tidur. Sebelum tidur ke? Mungkin betul kot saya yang terlepas tu. Okey, kita teruskan kan? Teruskan. Okey. Okey. Amalan kita selalu buat amalan. Tak tiga kul dia menunjuk tiga surah terakhir tu. Tapi sebelum tidur tu saya betul-betul terpandang lah tentang kafirun tu. Dia sunat cakap tak sunat baca sebelum tidur tu. Allah Alam, saya kena cek balik. Sila Dato. Boleh tak tuan sila? Kosong. Tak berapa Ustaz penjelasan. Ya, boleh tak tu? Alhamdulillah. Ke doktor nak terampasan anti-vaksin apa sebenarnya? Boleh berkata sini ada ke? Tak benda ni selalu berkisar dalam otak saya. Ada saya rasa tak rasa dosa sangat lah. Jadi isu dua isu lah. Isu tu Tuhan nak dan isu tak apa. Okey. Dia ada dua isu di sini dia. Percaya Jadi pengetis kan? Okey. Kalau saya betul lah, ini pesan buat surah Al-Fatihah. Ciri-ciri ketuhanan semua ada di surah Al-Fatihah. Boleh? Katakan saja, benar lah. Jadi, saya betul hal ni, banyak agama lah. Ya, betul kan? Cuma yang ada dua, satu banyak. Ini dijelaskan oleh surah Al-Ikhlas. So, membezakan antara satu dengan banyak. Dan di antara dua ni surah Al-Kafirun lah. Jadi ini cara jadi surah Fatihah menjelaskan. Jadi di sini kita kata Islam ini dari agama lain Kristian tapi Yahudi satu ni kan, mana satu kan? Yahudi sama Kristian. Yahudi satu ni dia tak percaya Tuhan Yesus Kristus satu Tuhannya. Okey. Cuma beza ni dia tak terima ayat Fatihah, dia tak terima surah Fatihah, surah Ikhlas, surah Al-Fatihah. Dia tak terima Nabi Muhammad lah. Tak menerima Muhammad sebagai Nabi yang terakhir lah. Jadi ini yang kadang-kadang kita lihat surah Al-Fatihah tentang percayaan. Ada surah. Jadi kita ada ramai yang etis-etis yang tidak percaya. Jadi surah Al-Fatihah ni yang menjelaskan. Jadi sekarang ni sama ada kita ni percaya pada Tuhan atau tidak. Jadi syukur takwa lah. Syukur takwa ialah
dan surah Fatihah ni, nah itu bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ingat Al-Fatihah bermula dari Alhamdulillah. Itu sebenarnya bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh tak kita jadi sebagai ingat? Maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim saya makan. Kita baca, itu dia kita lah. Bukan ganti tu. Bismillah kita adalah niat kita. Kan? Dengan apa? Dengan memulakan sesuatu kita. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, buat kereta. Kekuatan Bismillah itu sebab dia ada 99 nama dengan Allah. 99 nama Allah, lindung, jamah, faham, semua tu lah. So, selain nama tu kan. Jadi Bismillah tu berapa-apa seluruh nama Allah akan kita buat satu kerjaan. Dan nombor dua dalam Al-Fatihah ni, dia ada elemen Tuhan sekian alam. Jadi, di sinilah yang tak percaya pada Tuhan, kita panggil sains. Sains. Nature kan? Bahawa alam ni terjadi dengan sekolah jadi kan? Jadi, dalam Fatihah ni, adakah kita percaya bahawa alam ni cipta oleh Tuhan? Wah. Kalau kita tak percaya, kita kritis. Kalau kita ragu-ragu, kita pun kita kena halimah hakikat tahu ni Tuhan tu mencipta seluruh alam. Bila ada alam, dia ada dua. Ada langit, ada bumi. Dan langit bumi tu adalah makhluk-makhluk ni. Bagaimana buat bumi adalah banyak unggas, binatang. Bukan kita saja saja. Tapi di dalamnya banyak tu. Allah mati bersih sebagai khalifah. Ada burung, binatang, unggas, ulat, manusia, gajah, tapi manusia latin itu alifah. Lagi kenapa kita? Jadi, tak ada. Lagi juga kalau itu cedera Allah SWT. Jadi, itu yang disaksikan. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Jadi ada tiga tu ya. Satu Tuhan Ar-Rahman Rahim dan Malik Yawmiddin yang berasali hari kepalasan. Jadi kalau kita percaya pada tu bagaimana kita tidak akan buat kerosakan. Sebab kita tahu bahawa ada hari kepalasan. Itu tak apa-apa itu sangat tafsirkan. Dan seterusnya lah ya, tentang kalau bunga bersembah dan bunga ini kalau kita sembah selain daripada Allah dan ini di sini yang Ustaz kata cerita tentang bahawa manusia nafsungan hati dan roh maknanya kepercayaan kita kepada sifat Tuhan ni lah belum melewati das manusia kita pun amalan lah roh hati kita mengiyakan. Dan roh kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana ada perhubungan, bukannya setiap perhubungan kita hanya risau-risau sebayang. Tapi mesti diiakan dengan hati dengan ada keyakinan kepada Tuhan yang sebagainya lah. Itu saya minta mungkin Tuhan Ustaz boleh sama ada silap ke apa. Benda ni kadang-kadang apa? Allah Alam. Terima kasih. Terima kasih. Tak ada, saya setuju je. Tak ada masalah. Siapa isteri doktor sebenarnya? Cikgu. Oh, iya ke? Oh, maaflah doktor sebab tekan-tekan cikgu tadi. Okey, terima kasih banyak tu. Bagi saya okey dah, tak ada masalah. Cuma yang saya lihat tadi, Kristian dengan Yahudi sama. Mereka dua-dua menyembah Tuhan yang satu, tapi mereka percaya ada anak Tuhan. Kalau Kristian tu Nabi Isa, kalau Yahudi mereka percaya pada Uzair, anak Tuhan. Jadi dia sama. Dan saya baru baca dalam semalam ke dua hari lepas, kita sama dengan Yahudi dan Kristian dari sudut ketuhanan tu. Cuma kita berbeza dari sudut penjelasan tentang ketuhanan. Sudut sama-sama lah. Itu Allah lah. Terima kasih banyak doktor. Ada soalan untuk doktor ke? Betul lah, saya setuju. Okey, tak ada masalah. Setuju je.
Cuma menarik sebab dia dah kaitkan semua dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas. Sebab itu dari dalam pengajaran tadi, pengajian tadi, kita dah sebutkan kemuncak surah tu Masad. Tiga kul yang terakhir tu adalah rumusan terhadap 111 surah sebelumnya. Al-Fatihah memang teras dia. Itu nama lah. Sebab kadang-kadang kita bertelingkahan dengan kamu kan. Sebab Allah izinkan nak tak masuk hidup kan. Sebab kan. Jadi kadang-kadang kita kena apa film tu yang harus kita terima bahawa ada had terbatas. Sebab Allah kalau Allah tak ikut dalam tu kaitan ya. Seperti jenis Islam kan. Jadi Islam dan takfir itu bukan tentu kita. Allah yang menentukan kita kan. Nabi Muhammad pun dia tak boleh yakinkan pasal dia sebab hidayah tu Allah yang bagi kan. Yang tadi penjelasan lagi tu. Okey. Jadi saya sekarang buat macam kita ialah hanya menyampaikan ayat-ayat Allah ni. Contohnya kata surah ada saya hantar tentang bahawa contohnya dia kata bahawa Abu Muhammad tertulis dalam buku kamu dia tekoskir kan? Aurat tekoskir betul-betul kan? Jadi kalau mereka nampak itu percayalah kan, dan kita mengumpak dulu kan, tetapi sama ada mereka akan yakin percayalah itu sesuatu apa pun kita kita dalam menyampaikan menyampaikan ayat-ayat contoh dia kata-kata bukan saya ada kata bahawa manusia ni mati dua kali hidup dua kali betul. Okey, yang akhir ada dah sebelah suku kita eh. Ada soalan terakhir ke? Kalau tak ada kita boleh tutuplah. Okey, kalau tak ada kita takut pula tak ambil masa panjang di sekejap eh. Akan datang kita akan masuk dalam surah An-Nasr eh. Surah An-Nasr. Jadi mungkin ibu ibu boleh ada tugasan dulu. Kita panggil tugasan sikit boleh tak? Surah An-Nasr ni yang kita nak bagi tugasan ialah apa beza antara Nasr dengan Fatah? Nasrullah wal Fath. Apa beza antara Nasr dengan Fatah? Boleh? Okay, yang kedua, apa maksud fasabbih bihamdi? Iaitu ibu-ibu cuba buat kajian sikit. Apa maksud fasabbih bihamdi? Kok-kok ada yang boleh check dalam tafsir Azhar tu ke, bagi ada tafsir Azhar, ada yang ada tafsir Ibn Kasir, siapa yang ada lah, boleh tak tolong check ayat fasabbih bihamdi rabbik. Allah Allah. Boleh kita berhenti di sini? Ataupun ada apa-apa? Tak ada eh? Allah Allah, terima kasih banyak di atas perhatian ibu-ibu memberikan. Dan terima kasih kepada doktor atas sumbangan idea. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'usr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekejap, Ustaz, ya.